Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi memastikan bahwa penerapan cukai pada plastik akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020. Pemerintah berencana akan menerapkan cukai kantong plastik sebesar Rp30.000 per kilogram atau sebesar Rp200 per lembar. Penerapan cukai pada plastik ini nantinya akan berbarengan dengan penyesuaian tarif cukai pada beberapa kelompok produk kena cukai. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, penerapan cukai pada plastik ini nantinya akan dimasukkan ke dalam APBN 2020. Lupa aku, tapi masuk ya. Tapi masuk. Tapi masuk, aku lupa angkanya. Ya sekitar angka ya, itulah. Hmm. Ya. Nah itu gimana Pak update Pak? Jakarta udah mulai. Jakarta per mulai. Juni udah efektif Pak, pergubnya. Untuk pelarangan kantong plastik. Nah komen.